Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musyawardana memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2016 di halaman kantor Wali Kota Jakarta Timur. Upacara dihadiri para pejabat dan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Jakarta Timur. Pada upacara ini dilakukan pengibaran bendera merah putih oleh Paskibraka Jakarta Timur. Selain itu juga ditampilkan paduan suara dari SMA 48 Jakarta. Wali Kota menegaskan bahwa salah satu dukungan yang perlu diberikan kepada anak-anak Indonesia yakni memastikan bahwa apa yang sudah mereka pelajari saat ini adalah apa yang memang mereka butuhkan untuk menjawab tantangan di masa yang akan datang. Hari Pendidikan Nasional menurut Wali Kota merupakan salah satu tugas dalam memberikan ruang bagi anak-anak Indonesia untuk berkontribusi, memajukan dirinya, memajukan masyarakat, dan memajukan kebudayaan bangsa. Dari kantor Wali Kota Jakarta Timur, Tim Media Online melaporkan.